ini kan kami buatkan dokumen untuk di dalam kita acara pemerintahan. Namun sebelum kami buatkan dalam kita acara pemerintahan, terlebih dahulu kami memperlihatkan dokumen dan menurut jadi kemudian kami perkenalkan bahwa dokumen tersebut kami peroleh daripada Mufti Masjid Nurul daripada Tafsir Ibn Qayyim. Di dalam masjid itu berisi dokumen-dokumen, kemudian kami perkenalkan, kemudian kami terlebih dahulu memperkenalkan di mana di dalam acara itu semua tentang dokumen-dokumen dalam perkenalkan dokumen-dokumen. Baik ya, pada dasarnya ini suara pembahasan yang bisa majelis monitor ya. Jadi pada dasarnya ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan masalah dokumen itu diambil dari flash disk milik saudara saksi Stephen Itla itu, betul? Ya, betul. Betul, kemudian di dalam presis itu kemudian dituangkan dalam berita acara seperti itu ya, di dalam presis itulah dokumen yang kami tuangkan dalam berita acara. Namun sebenarnya kami perlihatkan dulu dokumen yang dikenal. Oke, baik, pada saat di dalam presis itu dituangkan dalam berita acara ya, majelis juga sudah membaca ya, pada dasarnya apakah hal itu dibenarkan oleh saksi Stephanus Itlai dan kemudian ditandatangani atau diparaf lembar per lembar itu. Ya, itu tulisannya mungkin kurang ini, koreksi akhirnya selesai itu
kami koreksi sama-sama dan kami berikan kembali dan yang bersangkutan membaca dan menandatangani semua berita acara. Cukup. Ya, Yang Mulia. Baik, saudara masih ingat ketentuan yang berlaku sebagaimana UHAP ya? Diatur dalam UHAP pasal 117, 118 tetap saudara laksanakan? Ya. Amanat itu? Ya, laksanakan. Baik, jadi pada dasarnya ada enggak saudara sekarang cerita di dalam kitab itu? Matikan aja. Iya, tidak ada Yang Mulia. Baik, saudara melakukan tekanan kepada saksi? Ya, tidak Yang Mulia. Saudara melakukan kekerasan terhadap saksi? Tidak Yang Mulia. Baik. Saudara memberikan waktu seluas-luasnya kepada saksi untuk membaca PAP yang saudara ketik? Ya, saya berikan waktu yang waktu itu saya berikan waktu sambil kami bercerita biasa untuk memberikan kesempatan. Saudara meminta kepada saksi Stefan Hartna untuk bertanda tangan di masing-masing lembar berita acara. Ya, Yang Mulia, setelah berita acara selesai dan bersangkutan saksi menyetujui, jadi saya bersangkutan untuk menandatangani setiap lembaran berpapara atau tanda tangan. Sampai dengan berita acara terakhir. Ya, Yang Mulia. Baik, jadi pada dasarnya saudara setahu penyidik secara profesional dan proporsional ya, saudara sudah menjalankan tugasnya dengan ketentuan undang-undang ya. Baik. Memang pada dasarnya saksi kemarin menyatakan bahwa menyangkut masalah dukungan itu penyidik yang memasukkan ke situ. Memang saudara terangkan tadi diperoleh dari flashdisk dari saksi-saksi sendiri ya? Ya, jadi memang pada dasarnya flashdisk itu dikeluarkan isinya atau diketahui isinya kemudian dituangkan dan itu semuanya dibenarkan oleh saksi ya? Ya, Yang Mulia. Ya, pada dasarnya memang sudah sesuai dengan ketentuan yang saudara lakukan ya. Nah, jadi pada dasarnya penyidikan berjalan lancar dan baik ya. Yang Mulia. Oke. Sekarang apakah ada pertanyaan? Penuntut umum, penasihat hukum maupun saksi ya, nanti diberikan pertanyaan yang sesuai dengan haknya ya. Tetapi majelis menggarisbawahi bahwa pertanyaan hanya seputar menyangkut masalah pembuatan berita acara yang dilakukan penyidik atas pemeriksaan Stefanus Idlay atau alias Seven berkapasitas sebagai saksi ya. Oke, silakan penuntut umum. Cukup, baik. Penasihat hukum ada yang bertanya silakan angkat tangan. Oke, silakan. Baik ya, saksi Pak Saleh ya. Saksi waktu periksa saksi Stefan Idlay itu apakah saksi memberitahukan hak-haknya untuk didampingi pengacara? Berikut, apakah Sabta UPK nomor 8 tahun 2021 Pak, diulangi pertanyaannya penasihat hukum ya. Halo, berikut. Oke, pertanyaan saya, apakah saksi tahu perkap nomor 8 tahun 2009 pasal 27 ayat 1
Saya tidak bisa menjawab karena di luar berita acara pemeriksaan. Oke. Saking jamurnya, mungkin suaranya mendukung ya, suaranya mendukung. Pada saat itu, suara terdengar. Pak. Halo. Tapi suaranya tidak terdengar. Halo. Suaranya masih mendukung ya. Ibu Anum lanjut sudah, Anum. Lanjut. Oke, siapa lagi? Mau bertanya? Cukup? Oke, sekarang suara saya jelas kan? Oke, silakan. Oke, saksi ya. Saya tanya, apakah saksi tahu Perkap nomor 8 tahun 2009? Yang mulia, pertanyaannya di luar daripada konteks materi. Ini, oke. Oke, perbalisan ya. Penasihat hukum ya, pada dasarnya secara nyata saksi ini adalah saksi perbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Stefanus Indra sebagai saksi. Jadi seputar itu aja. Ya. Enggak usah berkaitan dengan masalah peraturan. Begini, apakah peraturan itu menyangkut masalah apa? Jadi bisa diketahui gitu loh. Silakan. Ini masih ada kaitan dengan pemeriksaan. Berkap itu kaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka wajib didampingi pengacara. Saksi tahu itu? Ya, saya tahu. Ya, apakah saksi ada memberi hak kepada saksi Stephen untuk apa menunjuk pengacara sebelum didampingi? Saya sudah sampaikan bahwa kewajiban saksi aturan itu tidak perlu harus didampingi oleh penasihat hukum. Berdasarkan kuhap. Ini perkap saksi atau perkap? Perkap itu peraturan Kapolri saksi. Penasihat hukum tidak perlu dilanjutkan ya, jawabannya itu. Jawabannya memang tidak diterangkan apakah didampingi penasihat hukum atau tidak. Intinya itu aja. Karena memang sudah terlaksana pemeriksaannya. Ada pertanyaan lain? Ini ada kaitan, itu aturan memberi kewajiban kepada polisi untuk menunjuk pengacara. Saksi tahu tidak? Saya tahu, tapi dalam hal kewajiban pengacara terhadap hukum menangani ini saksi, itu tidak ada kewajiban. Kewajiban dalam kuat itu adalah kewajiban mendampingi tersangka. Oke, berarti perkap itu bukan aturan ya? Ya, aturan, tapi bukan kewajiban. Iya, pertanyaan saya, mengapa saksi tidak ikut perkap tersebut? Ya, itu masalah yang internal. Jadi memang peraturannya seperti itu, tapi dalam aturannya saksi tidak punya kewajiban untuk mendampingi. Oke, saya baca perkapnya ya. Setiap petugas melakukan tindakan pemeriksaan tersangka, saksi, atau terperiksa wajib memberi kesempatan terhadap saksi. Apakah saksi tahu kata wajib? Ya, saya kira saya sudah jawab, cukup mungkin ya. Saya tanya soal wajib dalam perkap, apakah saksi pernah baca aturan tersebut? Saya sudah baca. Hanya saya jawab tadi, saya kira belum cukup. Jadi saksi, pertanyaan saya jawaban saya sudah cukup. Oke, saya lanjut ya. Antara saksi periksa saksi Stephen dengan terdakwa Agus itu mana yang lebih duluan? Stephen lebih duluan. Stephen lebih duluan ya. Kalau Stephen sebagai tersangka itu kapan? Diulangi. Pemeriksaan Stephen sebagai tersangka itu mana lebih duluan? Kalau Stephen sebagai tersangka, bukan saya yang
otoritas, tak hanya mendampingi penyidik saja, menjadi orang lain ya. Oke, kaitan dengan dokumen tersebut, itu dokumen tersebut itu didapat tahun berapa? Dokumen itu kan hubungan dengan kasus sebelumnya yang ditangani oleh penyidik lain, dan kan statusnya adalah DPO, kemudian ditangkap pada saat bersamaan dengan pelaporan pembunuhan, sehingga yang bersangkutan diproses penetapan DPO atau kasus sebelumnya. Oke, itu tahun berapa itu? Tahun 2019, sorry, 2019 ya. Ah, itu bersamaan dengan Agus tidak tersangka tidak? Tidak, saya tidak tahu karena pertanyaannya sudah di luar itu, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Oke. Berikut. Dokumen-dokumen tersebut saat ditangkap itu apakah saksi tahu itu disita secara resmi? Saat penangkapan itu ada penyitaan tidak? Disita ya. Oke, berikut berapa kali saksi memeriksa saksi Steven Itai? Satu kali ya. Tidak lebih dari satu kali. Tidak, satu kali saja. Oke, itu diperiksa itu jam berapa itu? Diperiksa awalnya jam 10 pagi, kemudian dilanjut dengan sore sekitar jam 4 atau jam 16 sampai malam jam 7. Sore jam 10 apa? 10 pagi atau malam? 10 pagi. 10 pagi ya. Lanjutannya jam berapa? Sekitar jam 4 sore sampai jam 7 malam. Ada berapa apa penyidik yang memeriksa? Tiga orang, tapi mereka hanya lihat secara pengenalan rupanya baik. Oke. Itu penyidik yang periksa itu apakah masuk dalam surat tugas apa yang melakukan pemeriksaan? Masuk semua dalam surat perintah penyidikan. Oke, diperiksa bagaimana? Bergantian kah? Tidak, saya yang periksa, mereka penyidik yang lain hanya monitor dan mencat. Oh, jadi yang lain hanya monitor saja ya? Iya. Cukup majelis. Baik, ada penasihat hukum lainnya? Mau bertanya? Cukup? Baik ya, Stefanus Itetai atau Stephen ya? Saudara mau bertanya? Iya, yang mulia saya mau bertanya. Ya. Yang pertama, sementara saksi pemeriksaan, saudara saksi pemeriksaan berapa kali melakukan penyelidikan terhadap saya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Bentar. Halo, Stefanus. Ya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Satu aja, jangan langsung anu apa 1, 2, 3, jangan satu dulu apa? Ya, yang pertama, mulia, yang pertama tanya kepada saudara saksi pemeriksa. Sekarang diperiksa sebagai saksi itu apa? Saya diperiksa sebagai saksi itu oleh berapa orang? Itu yang pertama. Nah, pertanyaannya saya diperiksa? Ya, saya diperiksa oleh berapa penyidik sebagai saksi? Ya, saya jawab tadi. Ya, bagaimana pertanyaan dari pengacara tadi bahwa ada beberapa orang yang berada, ya mereka hanya monitor, tapi yang melakukan pemeriksaan.
kalau kira saksi juga tahu, mungkin. Saya, karena saya bicara karena saya ketemu Pak itu yang terakhir, malam ya, waktu Pak di kantor, di ujung sana, malam jam 7 malam. Iya, betul itu. Kemarin. Jadi kita lepas. Iya, jadi Pak jam 7 malam. Jadi saya masih ingat persis, Pak adalah orang terakhir yang memeriksa saya. Tapi Pak tidak tanya banyak terkait. Stefanus. Ya. Saudara tidak bisa berkesimpulan seperti itu. Saudara bertanya, ya. Saudara bertanya, jangan berkesimpulan. Tanya, jawab sama berbalisan. Cukup, aja. Silakan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, Pak, di sini hakim sudah sampaikan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Pada saat pemeriksaan itu, apakah tidak melakukan intimidasi terhadap saya? Pemukulan, penyiksaan tidak melakukan terhadap saya? Ya, saya kira saudara saksi sendiri mengetahui apa yang dia tanyakan. Apakah saya pernah melakukan intimidasi atau bersama pemukulan terhadap saksi atau tidak? Oke, saudara saksi berbalisan ya, tadi sudah saudara jawab bahwa 117-118 sudah saudara laksanakan ya. Itu jawabannya, Stefanus Bukla ya. Pertanyaan ketiga apa? Ya. Pertanyaan ketiga. Jam berapa saudara saksi melakukan pemeriksaan terhadap saya? Ya, saya jelaskan tadi bahwa pemeriksaan itu diawali dari jam 10 tadi, tapi itu pemeriksaannya hanya pertanyaan tidak terlalu panjang dari awal. Namun waktu itu adalah saudara umum yang lain. Nanti ini saya yang melanjutkan pemerintahan itu lah yang lebih banyak pada sore harinya sampai malam. Ini lanjut, pertanyaan keempat ada kak? Oke, pertanyaan keempat, apakah dokumen-dokumen itu pada saat penyidikan file-filenya pernah ditunjuk ke saya atau tidak? Ya, saya tunjukkan dan kamu semua seperti saksi melihat sendiri dan membaca semua dokumen itu yang kita kami sudah lampirkan di dalam tempat-tempat. Cukup. Cukup ya. Baik. Ada pertanyaan lagi menurut umum, penasihat hukum? Cukup. Oke, baik. Pada dasarnya balisan ya. Saudara tetap pada keterangan saudara ya? Iya, tetap pada keterangan saya yang mulia. Oke. Stefanus Sitlai, cukup ya? Halo. Baik, perbalisan. Terima kasih atas keterangannya dan waktunya, boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya. Thank you.
Suara tadi di sini jaringan terganggu, di rutan jaringan terganggu. Kita mendengar perbalisan ya, tetapi karena majelis juga sudah menetapkan hari dan jam dua 30 atau jam 14.30 untuk bersidang perkara perdata ya, maka pemeriksaan atas nama saksi Stefanus Itle alias Stefan kita lanjutkan besok pagi. Hari Jumat. Tunda. Jumat ya. Tunda lagi. Penuntut umum. Jawabannya sudah selesai ya? Penuntut umum. Penuntut umum untuk agenda hari Jumat ada sidang dengan majelis siapa aja? Majelis perkara siapa? Terus? Udah, tunda terus sampai hari Jumat ya? Oke. Oh iya. Untuk Pak Tarmo mau dimulai jam berapa? Pagi. Pagi. Terus siangnya ada nggak persidangan dengan majelis Kara Papua? Kosong. Baik, jadi setelah Pak Tarmo, rencana saya sekitar jam 1 ya. Jam 1 waktu Balikpapan akan kita buka kembali perkara terdakwa Gus Kosai. Bagaimana? Ya, oke. Begitu juga dengan penasihat hukum dan terdakwa ya, karena majelis sudah mengagendakan hari ini setengah tiga akan memulai perkara apa, memeriksa perkara perdata ya. Untuk perkara Gus Kosai kita tunda sampai hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar jam 1 siang ya. Begitu ya, ada pertanyaan? Cukup. Ada. Yang ini ada. Ya.
ini apa mau sampaikan, apakah ini pemeriksaan saksi kembali atau saksi pemeriksaan apa, sidang agenda apa? Ali suaranya tidak jelas, saudara belum selesai. Iya, sedikit lagi mau tutup. Sidang lanjutan di hari Jumat itu Pak, kita pemeriksaan apa? Saksi verbal tadi atau agenda saksi apa? Sidang apa? Masih dilanjutkan pemeriksaan untuk saksi Stefanus Iglai. Ya. Kalau saksi ini apa itu, saya perlu bertanya terkait dengan apa itu, perlu bertanya sama saksi verbalisan, kenapa tidak diberi kesempatan dalam sidang ini? Jadi begini ya, sebetulnya itu banyak terbuang karena monitor yang ada di rutan bermasalah tadi ya, tidak dapat didengar dengan baik. Kemudian agendanya memang hari ini ada pemeriksaan perbalisan dan ahli. Ternyata waktu yang telah ditentukan terbuang selama 2 jam ya. Jadi untuk pemeriksaan Stefanus Iglai akan kita lanjutkan hari Jumat mulai jam 1 waktu Balikpapan, ya? Ya. Paham ya? Ya, tapi khusus okay. Saya pikir, ya hakim yang mulia, khusus saya, kalau kita bilang jam 1 cepati. Kenapa suaranya nggak jelas? Jelas, yang mulia. Terima kasih. Ya. Coba pelan-pelan aja. Jelas, baik ya. Kita ketemu hari Jumat jam 1. Ya, sidang selesai dan tutup. Kemudian terdakwa Ferry Kombo ya. Sehat hari ini? Siap, siap. Baik. Untuk perkara saudara ya, juga kita akan lanjutkan hari Jumat besok ya. Siap. Itu pun juga mengingat waktu, apakah nanti pemeriksaan dalam perkara terdakwa cukup ada sisa waktu kita lanjutkan saudara ya. Tapi kalau nanti tidak mencukupi akan kita pindahkan lagi ke hari yang lain ya. Intinya perkara terdakwa Ferry Kombo akan kita tentukan juga hari Jumat pemeriksaan terdakwa Agus Kosek ya. Izin majelis bisa ya. Ini terkait hal juga lagi santai. Bisa dikasih izin kita di pertemuan juga hari ini. Jadi kita untuk siapa? Agus Kosek ahli juga santai juga. Ya, maksud majelis begini, sepanjang untuk hari Jumat perkara Agus Kosek itu kita periksa dan selesai, bila ada waktu atau mencukupi waktu sisanya, kita periksa untuk terdakwa dari Kombo gitu. Kalau tidak cukup tetap kita lanjut, jangan penundaan berikutnya ya. Oke, terdakwa Ferry Kombo saudara jelas ya? Ya. Oke, kita ketemu hari Jumat. Jelas siap. Apa? Tinggal tunda-tunda terus sampai selesai kapan? Tanggal 8 Mei 2020. Sidang selesai dan tutup. Iya, Pak Jaksa. Nanti untuk perceraian itu bisa hari Jumat. Bisa. Hari Jumat bisa. Jadi hari Jumat ya, bukan besok Kamis ya. Oh ya, baik. Ya, hari Jumat ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sidangnya ditunda jadi hari Jumat, mungkin seperti begitu. Wah.